kamu merasa sakit hati, nanti ngomong apa yang jelas coba kamu sebutin. Mila, kamu cuma bisa nyanyi-nyanyi di luar. Kamu waktu panggung, kamu enggak. Mamanya seluruhnya anak kamu. Dulu aku sempat pengen mau bunuh diri. Rasanya di sini kopi itu kamu bisa rasain. Di sini bisa dirasain. Ya. Coba buka. Nah, kamu rasain apanya ini? Ini aku udah gerak gitu. Oke. Terus kamu akan bisa ngerasain semakin kamu udah. Buka dulu matanya. Tarik nafas. Lusin. Tarik nafasnya cuma sekitar 20 detik gitu. Kamu tenang aja. Oke, tarik nafas. Dulu belum nyala. Kenapa? Ada yang gini-gini mau kepala aku. Sumpah demi Allah, lain-lain Allah, deg-degan ke jantung aku kayak mau copot. Enggak, tiap orang beda-beda, tadi diapain? Sumpah dong. Diciprat. Enggak, enggak maksudin itu diapain? Kepala aku digini-giniin. Terus? Ya aku langsung meluk om. Iya. Rasanya seperti apa? Ya tangan orang giniin aku. Ya kayak banyak jari gitu. Enggak tahu. Aduh gemeter kaki aku, ya Allah, ya Allah. Ya udah, berarti harus direlaksasi dulu, oke? Okay? Iya. Oh, ya Allah, ya Allah. Ini beneran, gak ada setting-setting, no setting-setting. Dan aku tadi mau ngikutin apa kata Om Denny, aku sudah pegang sini, aku bilang gini, aku gini, ngikutin kepala gini. Enggak, tadi kita enggak janjian, demi Allah enggak ada janjian. Enggak ada, sumpah demi Allah, enggak ada. Kamu tadi beneran itu meluk. Beneran, sumpah, aku kalau enggak ketakutan ngapain meluk, kok. Enggak ada, aku modus-modus. Om Denny juga udah punya istri. Jangan cinta sama Om Denny. Denny udah punya istri, Anti. Bukanlah orang dia di sini pegang kamera. Tidak, ya sekarang artinya harus direlaksasi, okay, dia duduk okay. Di sini dulu. Nah, tadi kan kita udah seru-seruan bareng dan sebagainya, tapi tadi ngerasain itu tadi. Oke, okay. Nah sekarang biar bisa hilang caranya seperti ini. Oke, okay. Tangannya begitu. Terus begini. Tekan tanganmu dulu. Ditekan. Ditekan. Nah kayak gitu. Kayak gitu ya. Nanti aku akan bilang, hitung. Setiap kali hitungannya bertambah, tekanannya akan semakin kuat. Terus. Tapi tetap di situ. Ya. Terus tekan aja seperti ini. Terus, aku akan hitung 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, terus tekan, 7, tekan, 8, tekan, 9, tekan, 10, tekan, terus, tekan, terus, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tidur. Allah relax sekali, oke. Okay. Enakan. Pejamin matanya, relax banget, santai banget. Relax banget. Kamu akan rasakan tanganmu dipegang dan ini akan membuat semuanya lebih relax. Lebih relax lagi. Hitung mundur sekarang, bukan bertambah. Dari 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, terus itu mundur. Bayangin kamu berada di kolam renang yang ada di belakang kamu, mengapung, tidak tenggelam, tapi kamu rasakan airnya membuat rileks. Sekarang dengarkan suara saya, karena suara saya adalah satu kenyataan, satu realita yang tidak terbendung, satu-satunya, tidak dapat digantikan dengan realita yang lain, dan lupakan semua suara yang lainnya. Kamu akan merasa bahwa suara ini adalah suara yang absolut, yang akan menanyakan sesuatu, dan entah kenapa kamu ingin menjawab semua pertanyaannya dengan jujur, sebenar-benarnya, dan kamu akan merasa jauh lebih rileks, jauh lebih santai, jauh lebih tenang saat kamu menjawab pertanyaan lainnya ini dengan lebih jujur daripada sebelumnya. Jika kamu mengerti gerakan telunjuk kanan kamu. Oke, bagus sekali. Nah, kamu akan merasa lebih rileks nantinya, jadi gak usah takut. Apa yang kamu rasakan perbedaan antara kamu waktu tinggal di kota Jember dan di Jakarta? Banyak. Boleh ceritakan satu hal yang paling berkesan? Aku kalau di Jakarta lebih belajar mandiri. Oke. Terus apa lagi selain itu? Belajar hidup sesungguhnya. Lalu? Lebih belajar dewasa. Apa yang kamu sukai dengan hidup di Jakarta ini? Ini banyak pengalaman. Dan aku bisa maju dengan arahan orang-orang yang lebih mengerti tentang dunia entertainment. Apa yang gak kamu sukai? Selalu dibanding-bandingkan. Oke, dan kamu hidup di Jakarta itu merasa lebih sering dibanding-bandingkan daripada hidup di Jember? Seperti apa yang contoh kamu merasa dibanding-bandingkan, kata-kata seperti apa yang tidak kamu sukai? Dia kadang dibandingkan. Sebentar jangan dijawab. Ini aku nanya, gak apa-apa nanti kalau seandainya jawab nama-nama yang menyinggung, nanti tinggal ya, di bip aja ya, karena dia gak bisa ngatur buat ngomong atau enggak. Iya. Okay. Boleh ceritakan lebih detail lagi apa yang membuat kamu merasa gak suka dan saat apa kamu dibanding-bandingkan? Gak apa-apa. Coba jelaskan, ungkapkan semuanya akan membuat hatimu lebih plong, lebih nyaman, lebih rileks. Entah kenapa ini sesuatu yang selama ini kamu susah sekali menyampaikan kepada orang yang kamu sayangi atau bukan, tapi ini akan membawa sesuatu yang lebih baik. Coba jelaskan sejelas-jelasnya apa isi hatimu. Gimana rasanya? Apa yang kamu rasain saat kamu dibandingkan dengan orang lain? Sakit hati. Sakitnya seperti apa? Kalau orang minta itu adalah motivasi buat aku. Aku membuat itu adalah motivasi, tapi tidak dengan membanding-bandingkan. Kamu dibandingkan dengan siapa? Bandingannya seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Apa yang rasanya ingin kamu katakan pada orang yang membanding-bandingkan itu? Coba ungkapkan sekarang. Aku gak apa-apa, mungkin itu bentuk sayangnya untuk aku maju. Rasanya seperti apa kalau saat kamu mendengarkan itu dan kamu pengen ngomong apa ke mereka? Aku sayang mereka. Mereka itu siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Hati aku, ayah mama aku. Biasanya Onti kalau ngomong seperti itu, apakah itu menyakiti hatimu? Enggak. Terus? Cuman aku gak suka aja kalau dibandingin. Oh. Apa yang membuat kamu? Apakah kamu ngerasa gagal mengecewakan dia atau seperti apa? Iya. Aku merasa aku gagal. Aku sudah mengecewakan orang-orang yang sayang sama aku. Tenang lagi. Apa yang kamu rasakan? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah kamu merasa tertentu atau apa? Coba disebutkan apa yang kamu rasain. Aku nyanyi gak profesional.
Terus? Kadang aku masih kagok di tempat-tempat seperti itu. Cuman aku tahu maksud anti aku baik ke aku. Anti aku sayang sama aku lebih sayang. Sebutan apa yang membuat kamu itu kamu merasa sakit hati? Onti ngomong apa? Yang jelas coba kamu sebutin. Aku bilang kamu cuma bisa nyanyi-nyanyi di luar. Tapi waktu manggung kamu enggak. Kadang gitu buat aku pacuan, tapi sakit hati. Nangis juga. Hey, sebentar. Apa kata-kata apa selain itu yang melukai hatimu? Ada tertentu enggak yang banding-bandingin? Ada. Dan kamu merasa kamu gagal. Kamu merasa kamu aku merasa aku gagal. Aku sebagai keponakan yang diorbitin oleh anti aku. Aku merasa aku gagal. Aku enggak bisa jadi yang terbaik buat anti aku. Lebih tenang. Nah, aku akan nanya sesuatu yang lain. Kalau mama kamu seperti apa menurut kamu? Mama aku galak. Oh. Terus? Tapi mama aku sayang sama aku. Tapi galaknya kenapa? Lebih galak mana mama Onti? Lebih galak mama. Oh, lebih galak. Galaknya seperti apa? Ya, mama galak sama aku. Aku sering dipukul. Dipukulnya tapi dipukul gimana maksudnya? Katamu sayang, tapi kok dipukul maksudnya gimana? Coba dijelasin. Ya mungkin aku nakal, aku gak ngerti, aku dulu goblok. Oh. Aku dulu bodoh soal pelajaran, aku selalu dapat nilai jelek. Mungkin mama aku malu punya anak kayak aku. Gak akan ada yang malu sama anaknya sendiri. Kamu boleh yakin itu. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Kamu ceritakan ada kejadian apa? Mama pernah ngomong apa sama kamu? Mama nyesel punya anak kamu. Oh, tapi kamu... Kamu waktu dengar itu apa perasaanmu? Aku sakit hati. Dulu aku sempat pengen mau bunuh diri. Karena aku pikir aku gak diinginkan sama mama ya aku. Tapi kamu tahu sebenarnya mama seperti itu karena sayang sama kamu kan? Iya. Jadi kamu merasa kamu masih mengecewakan mama juga belum bisa? Iya. Aku mana bisa bahagiain ayah mama. Kalau mama tadi kamu bilang pernah mukul, anti tapi gak pernah mukul. Enggak. Tapi onti suka ini apa, ceriwis atau ngomongin kamu atau gimana? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kamu kalau pilih onti sama mama lebih sayang mana? Dua-duanya. Oh, oke. Okay. Ya udah kalau gitu. Oke, kalau papa gimana? Nah, ya sabar. Oh, sabar. Oh, terus? Kamu merasa lebih cantik mana? Kamu apa? Aku yang harus nanya. Kamu lebih merasa cantik mana? Kamu atau aku. Oh. Oke. Lebih seksi mana kamu atau sebenarnya lebih seksi aku lebih montok. Oh. Awal kok ini pede ya. Oke. Apa yang kamu inginkan dengan kehidupan kamu? Sebenarnya kamu itu menikmati atau enggak sih dengan ini semua? Menikmati. Tapi cuman kadang aku merasa aku anak yang gagal. Kadang aku melakukan kesalahan. Kadang aku merasa aku sudah mengecewakan banyak orang. Walaupun semuanya baik sama aku. Oh. Walaupun semuanya mendukung aku. Kamu pengen ngomong apa ke mereka semua yang kamu menganggap kalau kamu belum bisa membahagiakan orang-orang itu? Aku sayang kalian semua. Aku cuma ingin bahagiain kalian semua. Terus?
aku gak mau dibandingin lagi. Emang kamu gak pengen kayak Onti Dewi? Terus tapi juga. Tapi kamu happy tinggal di sini. Onti pelit enggak? Happy. Semua yang aku mau aku turuti. Kalau ternyata Onti sama lebih sayang, kamu cemburu? Iya. Karena dari dulu juga Onti selalu sama udah sama aku. Iya. Jadi kamu dari kecil kamu kenal Onti Dewi itu, kamu seperti apa sih? Oh, dia tuh orangnya aku seperti waktu apa? Waktu masih kecil, selalu ada aku, keluarganya. Onti selalu bilang, ayo coba nyanyi. Duluan awal berdiri berjoget, joget kena kayak orang gila. Terus Onti bilang, iya ini baru ponakan Onti. Coba lebih. Aku terus? Anaknya malu, aku gak mau. Apa perasaanmu waktu itu? Aku masih kecil, aku mikir aku malu mau joget-joget kayak gitu. Dan saat Onti lebih pilih lebih dibanding kamu, kamu gimana perasaannya? Aku mikir ya udah mungkin Onti lebih sayang daripada sama aku. Nah sekarang kalau seandainya kamu pengen ngomong sama Onti Dewi, kamu pengen ngomong apa? Dia di depanmu dan kamu ungkapkan semuanya, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Nanti aku sayang sama Onti, aku gak pengen kecewain Onti. Terima kasih sudah merawat aku selama di Jakarta. Sudah membimbing aku, sudah menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Oke. Tidak ada yang dibanding-bandingkan sama anaknya yang Gabriel. Selalu mendapat kasih sayang yang sama. Kalau seandainya Onti Dewi udah gak sayang sama kamu, kamu akan tetap sayang gak sama dia? Iya, karena aku sayang sama Onti. Kalau Onti kayak gimana pun aku tetap sayang. Oke, kalau Onti bilang kamu gak bisa nyanyi, kamu gak nyanyi lagi dan sebagainya, kamu akan tetap sayang? Iya, kalau memang aku tidak ditakdirkan untuk aku bernyanyi ataupun acting, aku akan tetap bahagiain orang-orang yang aku sayang, entah itu aku usaha atau apa. Kalau buat Mama, apa yang pengen kamu sampaikan ke Mama? Mama ada di depan kamu, Mama lagi tersenyum, dan kamu boleh ngomong apapun, Mama gak akan marah. Ngomongin Mama. Sekarang. Mama, terima kasih. Terima kasih Mama sudah melahirkan aku, sudah membesarkan aku, sudah mendidik aku jadi anak seperti ini. Maafkan aku kalau aku masih nyusahin Mama. Masih belum bisa bikin Mama bahagia. Tenang. Nah sekarang aku pengen kamu ngomong untuk orang-orang yang benci sama kamu, apa yang akan kamu omongin ke mereka? Kalian gak apa-apa benci sama aku, gak apa-apa. Kalian mau bilang aku gendut, gak apa-apa. Aku memang gendut, aku tahu. Juga kalian lagi tahu. Aku juga berusaha, aku juga udah diet. Tapi susah. Kalau kamu kamu sama Onti kira-kira seksian mana? Onti lah. Ini pertanyaan terakhir. Kalau seandainya ada siapa di depan kamu mau ngomong apa?
Iya udah terserah kamu, ya emang yang paling perfect kamu, gak apa-apa. Iya, aku mangala, aku cuma butiran debu. Gak apa-apa, kamu merasa kamu paling cantik dari lahir, gak apa-apa. Kamu bilang aku kayak gajah, badan kamu paling montok, iya udah gak apa-apa. Tapi skill gak bisa dibohongin, aku sama kamu masih bisa aku nyanyi, aku bisa acting, kamu gak bisa. Kamu cuma bisa goyang-goyang pantat, kayak begitu bikin malu. Aku goyang ada tempatnya, kalau kamu goyang di semuanya goyang. Udah ya? Okay. Ya. Sekarang kamu tarik nafas dari hidung kamu pelan-pelan, hembusin lewat mulut. Entah kenapa, walaupun tadi itu relax, sekarang lebih relax lagi. Sehingga relax ini akan membuat semua rasa benci, rasa negativity dan semuanya akan hilang. Kamu akan terpenuhi dengan semua positivity, semua semangat, semua kekuatan dan kasih sayang dari orang-orang menyayangi kamu masuk ke dalam diri kamu dan kamu akan lebih kuat daripada sebelumnya. Saya akan hitung dari 1 sampai 5, ada sebuah pintu berwarna merah di depan kamu. Kamu akan menghampiri pintunya pada hitungan kelima, nanti kamu akan buka. 1, kamu hampiri pintunya. 2, kamu ambil gagangnya. 3, kamu rasakan dingin gagangnya dan kamu mulai buka gagangnya. 4, kamu tarik pintunya, kamu lihat cahaya. Dan 5, kamu buka mata dan kembali lagi ke sini bersama saya dan semuanya. Suara tepuk tangan ini akan membangunkan kamu dari tidur kamu sekarang. Gak berhasil, Pak Fis. Udah, tadi udah hilang, gak bisa lihat malu galus lagi. Cuman nanti nangis. Emang kamu tahu ini ngapa? Enggak tahu kan? Lah iya emang enggak tahu. Apa ini? Aduh. Kok nangis? Pengen semua kita nangis. Nangis semua ikut mewek gua. Kenapa? Kok nangis? Soalnya belakangmu ada itu tuh. Sekarang AA. Sekarang AA ya. Ini apa apa AA next schedule. Ayo Mas ya, boleh ya. AA aku. Ini ya geger. Itu manusia seribu seri. Siapa kira-kira yang mau kita hipnotis selanjutnya? Ya. Pokoknya lebih tinggal nonton aja. Sekarang jangan nonton dulu, tapi nanti pokoknya nanti tinggal nonton aja. Nanti kenapa nangis? Ya kamu ikutan nangis, aku ikutan nangis. Oh, ikutan nangis. And the baby semua kenapa ini? Dan ini eksklusif ya, cuma ada di Deprens ya? Deprens, ya ampun. Nanti, ya nanti aku nanti di tempatnya Mas Denny aku boleh lah di Deprens. Oh boleh, siap. Oke, ya wis, tadi pokoknya apapun tadi itu kita ambil energi positifnya. Karena mau cinta, mau benci itu perasaan manusia dan karena itu yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya, oke? Okay? Semangat terus buat lady. Ada lemes dia. Iya, semangatku kenapa? Cope. Rasanya kayak ada Marsha gitu tadi kan kamu. Cope. Ya wes monggo ditutup, monggo ditutup, ditutup. Oke, terima kasih ya. Nanti like dan subscribe serta komen. Kalau kalian suka, kira-kira siapa yang kira-kira yang mau dihipnotis sama Mas Denny? Apakah aku, apakah Gege, Papa AA? Boleh kalian komen di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.